Halo semua, ketemu dengan saya lagi. Kita sekarang perjalanan mau ke English Hall. Ya, kadang kita kalau di musim dingin harus sering keluar meskipun bukan acara besar atau cuma jalan ke sana atau ya kita mau lihat dekorasi Natal di English Hall. Dekat dari rumah pakai mobil cuma 10 menit. Kita ikuti. Kalian tonton sampai selesai video saya. Udah ada di English Hall ya teman-teman, dan kita juga mau ketemu teman-teman dulu atau tetangga waktu kita tinggal di sini. Star, I like the star. Oh, the Christmas tree not yet. Halo semua, sekarang saya sudah di English Hall. Kita menjalan-jalan dulu. Nanti kita ketemu teman bekas tetangga kita waktu tinggal di sini. Ikutin saya. Christmas. Ada toko-toko di sini, ada bar juga. Dulu kita suka ke sini minum, kita duduk-duduk kalau weekend. British new shop. Yeah, it was before over there. Oh, they move. Yeah, move, yeah. Kalau udah gelap, kelihatan ada lampu-lampunya. Kita jalan-jalan dulu sekitar English Hall sambil nunggu teman. Ini restoran yang suka kita datang, tutup. Mereka akan buka lagi bulan Mei katanya. Selama COVID ini harus tutup, tapi mereka tetap dibayar pemerintah semua karyawannya gajinya. Ini teman-teman ikan yang ada di sungai
di Englishau. Ini yang terpanjang 2 meter. Memang di sini waktu saya tinggal di sini juga ikannya banyak banget. Cuman kan di Eropa kalau ya di Swiss kalau memancing kita ada izin dari pemerintah. Itu rumah kita tinggal di sini nih, yang ada tembok sedikit apa warna coklat muda agak merah gitu. Itu dulu kita tinggal di sini. Balkoninya bagus banget, langsung ke sungai. Saya senang banget, ada lampu-lampu itu, ada ribar, artinya bar yang langsung ke sungai. Saya duduk dulu di sini sebentar karena masih kita sampainya masih apa terlalu cepat sampai di sini, sambil tunggu teman yang mau ketemu yang tinggal di Englishau. Ini adalah bangunan belakang restoran Hirsen yang kita suka makan. Depannya itu pemandangan bagus, restoran ini depan sungai. Belakangnya ya seperti bangunan kuno, antik tapi saya suka. Teman-teman, temperatur sekarang dingin banget. Sampai kayak es tangan, 0 degrees, 0 derajat. Jadi saya pesan kopi dulu, sama dikasih kuenya. Teman-teman, saya duduk sini dulu ya, karena masih banyak waktu. Kita mau ketemu teman, bekas tetangga dulu di sini, belum datang, jadi kita duduk dulu. Ini Vivi Cafe, yang kita dulu suka kesini kalau weekend. Selber jetzt geht es um die 300.000, das muss die Gemeinde die 300.000 zurückzahlen, oder? Ja, aber weißt du, für die Gemeinde, oder? Die 300.000 holen sie ein paar Mal rein mit den Läden und weiss ich was alles mit den Leuten, die kommen, oder? Ist doch blöd. Steuer. Ja, wir tun, ja. Hallo! Merry Christmas to you all! Dulu, tetangga di Englishau, yang suami istri. Tahun kecil sekitar Englishau. Setiap Natal pasti dekorasinya seperti ini. Ini teman-teman, setiap Natal, sebelum Natal, seperti ini dekorasi di Englishau. Saya suka banget karena di tempat tinggal saya kurang suka.
Lirisom yang bagus dengan sungainya, dengan old town yang kecil. Seven clicks.